Rakyat Sarawak diseru agar menjadi ejen untuk menyebarkan kepentingan dan inisiatif pendidikan yang dirancang oleh kerajaan negeri kepada masyarakat. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, malah perkara ini boleh dilakukan apabila berada di kampung semasa menyambut perayaan gawai. Katanya dengan adanya kesedaran mengenai pentingnya pendidikan, maka masyarakat tidak ketinggalan daripada arus kemajuan. Dengan tertubuhnya 5 institusi pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak, ICAD, University College, Sarawak Skills, Sintac, University Teknologi Sarawak, UTS dan College Lailatai. Dan 5 buah sekolah antarabangsa Yayasan Sarawak, International School di Putrajaya, Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Yang juga milik Kerajaan Sarawak. Pastinya akan dapat membantu masyarakat kita mengorak langkah demi memastikan anak-anak kita di bangku sekolah menyediakan diri untuk merealisasikan pelbagai inisiatif tersebut menerusi pendidikan. Dengan menguasai ilmu, kita akan menguasai pelbagai teknologi termasuk teknologi hijau, artificial intelligence dan sebagainya yang tersinarai dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 Sarawak. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena perayaan Gawai Dayak 2024 pada Jumaat. Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi dalam pada itu turut menegaskan kepada masyarakat agar tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menafikan pendidikan anak-anak mereka. Anggaplah kemiskinan itu sebagai cabaran dan bukan halangan terus ketinggalan serta sentiasa menyalahkan keadaan. Sekarang kita menyaksi pelbagai bantuan dan kemudahan telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan setiap rakyat di negara ini jadi tidak ketinggalan untuk mengejar ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat universiti. Di kesempatan itu, beliau serta keluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai 2024 kepada semua masyarakat berketurunan Dayak khususnya di seluruh Sarawak.